Jadi kalau di rumah tuh Bella ngesatunya sama cowok. Kalau sore-sore main bola sampai maghrib, main layangan. Ngabet main bola lah ente karena volinya, karena badminton anu jelas-jelas prestasi dunia. Tapi memang sebat cara Bella gabung PSIP bener. Pernah sempat ditawarin. Aduh, ini agak-agak emang banyak cerita mistis. Bukan sih. Kayak emang banyak cerita yang enggak harus diomongin sebenarnya. Republik Malawang, Wios Adin Lepat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wayah begini kita ya. Ketemu lagi di acaranya Republik Malawang. Bersama coklat ekstra, coklat kita. Coklat ekstra. Coklat kita, jarum coklat ekstra. Sama Bella. Sama Bella. Bella siapa namanya? Bella nama aslinya siapa? Nama aslinya nih ya, Belana Rahmawati Aprilia. Belana Rahmawati Aprilia. Enggak, tiga lah. Belana Rahmawati Aprilia. Oh, Belana teh nyambung. Oh, nyambung. Iya. Belana. Belana. Pasti lahirnya bulan April. Urang boga baturan. Iya, ya, kan ada Aprilianya. Urang boga baturan si Bela. Oh, transfer. Udah transfer eta. Beda deui. Bukan Bela aku ya. No Bela. Iya, mau di transfer, boy. Oh, boy. Bela, Bela itu asli orang Bandung, boy. Orang Bandung. Tempatnya di Cimuluit. Cimuluit itu masih kota atau udah kabupaten? Enggak lah, masih kota. Kalau kabupaten masuknya ke Puncut daerah atas. Puncut, Lembang. Oh, KBB-nya. Ya, kabupaten. Bela ini pemain bola. Bola apa sih? Bola bekel. Tenis. Bola poli atau nambang? Bola futsal, kadang di futsal, kadang di sepak bola. Cis, geris-geris kia main bola mah. Terus dia di sliding ya? Ini lebih dicarekan. Karena DDS yang landing kan dia dicarekan. Soalnya DDS nanya. DDS dan namanya Hampura. Banyak tuh, nyeleding nage mual kusuku DDS mah. Kenaun, tuh iya. Ya, jadi kita akan ngobrolin masalah seputar sepak bola wanita. Ya, karena Bella. Sepak bola wanita di Urama ketinggalan jauh, boy. Ketinggalan jauh. Benar. Dibandingkan Ele. Dengan Thailand. Oh, Thailand. Ya, kadang-kadang ke Timur Leste GL ya, boy. Sepak bola wanita bener? Ya, pernah. Udah ada timnasnya kan ya? Udah. Dari itu juga emang udah ada. Udah ada. Ya. Kamu klub apa di sepak bola wanita itu sekarang? Biasa latihan di Inspire, emang akademi. Akademi. Oh, akademi. Ya. Inspire namanya. Inspire. Inspire itu yang punyanya siapa? Yang punyanya siapa sih, Ten? Jonathan Hamilton. Lain Haji Asep lain. Lain atuh, orang luar bukan orang Indonesia. Nah, betul orang luar punya. Padahal potensi di luar kan loba. Emang sepak bola wanita tuh sudah sejauh mana sekarang? Kalau untuk perkembangan. Tapi kalau misalkan buat di tahun sekarang katanya mau ada Liga 1 buat bulan kompetisi. Juni. Kompetisi. Ya. Buat bulan Juni atau bulan Liga 1 futsal. Di sepak bola. Lapang gede lah ya. Ya, lapang gede, tapi enggak tahu itu belum pasti, belum tahu, enggak tahu jadi enggak tahu enggak. Karena emang suka kayak gitu kan kalau di sepak bola putri. Kadang bola putri ya. Heeh. Memang sepak bola putri itu kalau secara perkembangan teh udah perkembangannya seperti apa sekarang kalau untuk sepak bola putri? Kalau untuk sepak bola putri ya gimana ya? Pemainnya udah banyak belum? Di Bandung aja lah dulu, Jawa Barat lah. Udah, buat sekarang di Jawa Barat lagi ada persiapan buat prapon buat minggu buat tahun depan main ponnya gitu. Oh masuk udah pon ya? Enggak masuk. Nah, belum masuk. Enggak, nah Bella mah kadang emang kayaknya permainan Bellanya masih kurang. Oh, terus kalau buat di pon kan senior-senior gitu. Nah, posisi Bella apa? Kalau di mana? Kalau di sepak bola. Di striker kalau misalkan di pivot. Futsal di pivot. Oh, pivotnya berarti pivotnya bagian depan juga depan sama. Depan juga striker. Jadi stiker boy main nama boy. Striker. Stiker betul sering. Amun itu stiker baliho boy. Nah. Spanduk bola. Oke, wanita sepak bola putri ya. Dulu awal karirnya gimana bisa jadi atlet sepak bola putri? Enggak sih, dulunya emang coba-coba kayak waktu SD. SD tuh kayak di rumah enggak ada teman cewek sama sekali. Di rumah teh. Iya, di rumah. Berarti enggak ada si mama.
Ya ada, maksudnya kayak seumuran aku tuh nggak ada gitu. Jadi diam di rumah tuh main sama cowok-cowok, main bola sama cowok-cowok. Ada laki-laki di Cibulet, ada ya laki di Cibulet mah. Ada. Ibu-ibu hungkul dan pedagang. Kita mah angkatan didinya. Ini mah beda generasi ya, ini mah beda generasi. Beda braha abad. Jadi kalau di rumah. Jadi kalau di rumah tuh Bella ngesatunya sama cowok. Kalau sore-sore main bola sampai maghrib, main layangan yang kayak gitu. Tomboy aja Bella mah jadi tomboy ya. Dulu emang benar-benar tomboy banget. Main bola. Berarti ngapain lapangan di atas? Enggak, main bola di rumah, di halaman rumah kayak dulu mah kan di Cimulit belum. Oh, gede berarti bola di mana? Di daerah Cimulit kan dulu belum banyak rumah-rumah, masih ada lahan kosong yang kayak gitu. Nah, di situ suka dipakai buat anak-anak main bola. Kalau dulu main layangan, nah Bella ikutnya sama cowok-cowok. Oh, ada main bola layangan. Kenapa kamu nggak jadi atlet lang layangan? Emang ada gitu? Ada. Ada. Kalau di Bali itu kenanya. Ya nggak tahu. Mawa gol. Padang tianya, lalu kabawa tian. Wow, lalu hor tian. Mending beda, itu mah beda. Nah, tapi kalau atlet lang layangan dia nggak akan jadi prestasi. Jalur prestasi kan? Apanya? Sekolahnya sekarang. Ya. Di mana sekarang? Sekarang udah lulus, baru lulus tahun sekarang. Sekarang Bella kuliah di UPI. Tapi mun pemain bola Galeriskium, kabeh mah urangnya jadi pemain bola putri we atuh. Dikerok itu. Dikerok aja enggak apa-apa. Ya. Syaratnya jadi pemain bola putri apa? Ya syarat utamanya mah ya harus putri lah, harus perempuan. Nah, Persela lah bisa laki Persela kali ya. Kamu pegang-pegang. Saya dari tadi gak berani pegang-pegang lo. Pegang aja gak apa-apa. Eh gak boleh. Ini mah pegang itanan boy. Oh. Asal jangan aurat mulai gak boleh. Siapa Ustaz? Ente dia Oma Iramas ya. Tinggal di Sorban. Tinggalnya? Jadi gimana? Nah, akhirnya kamu kuliah sekarang. Ya. Jurusan apa? Jurusan PJKR di FPOK. FPOK. Itu gara-gara main bola. Iya, iya. Prestasinya apa bisa jadi FPOK itu? Ya main bola. Ya main pernah main di mana, mana gitu. Pernah main yang tim mana? Kalau misalkan paling apa sih? Prestasi paling tinggi. Paling tinggi ini dulu. Ini sebentar nih ada nyamuk. Tuh, bener Pak. Ya, tuh. Prestasi dulu mah kasih Sabrina apa teki ya tuing. Wah tuh atau garung tuing atau si Sabrina. Bella main di Egola kalau nggak salah itu teh tingkat internasional cuma tapi si Indonesia si Indonesia juara kedua kalau nggak salah itu. Pusnya geser terus. Udah terus terakhir main di daerah kota Bandung. Oh pernah? Pernah di main piala apa? Piala AAFI ya, kalau nggak salah ya. Kopi pa? AAFI kalau itu. Lain piala Ganjar Acan. Lain beda. Acan boy. Acan. Yakin boy piala Ganjar. Sepak bola putri ya. Asrama putrinya di mana? Langsung ke asrama namanya. Udah capek ya tuh ngobrol kieu mah. Datang kudu bari santai. Ya. Benar. Kapan kosong? Kayak kalau dikirim lah ke majikannya kalem ya. Nah, lupa kuma. Ya, terus yang paling terakhir banget ada Liga Nusantara sama Piala Pertiwi. Cuma pas bagian main Piala Pertiwi, Bella masuk line up kan, tapi nggak main. Oh, cuma masuk aja line up. Tapi gara-gara, ya gara-gara kecelakaan, jadi nggak ingin. Elatnya kecelakaan. Berapa bulan kecelakaannya? Sakit. Sakitnya kecelakaan. Oh sakit. Kecelakaan. Emang kecelakaan motor. Tabrakan. Jadi nggak bisa main. Kecelakaan naon. Beda. Telat 2 bulan. Telat ngangkat. Aduh. Kamu pemain bola atau pemain pembalap motor bisa kecelakaan gitu ya? Angkat. Telat ngangkat. Jadi ini poek ya. Ceritanya abis pulang latihan. Abis pulang latihan di Inspire kan di Cihideung tuh. Lumayan jauh. Inspire di Cihideung di Parompong. Oh, yang di sekolah internasional itu bukan atau di komplek itu? Di komplek. Di komplek Geraha Puspa. Iya, itu ada lapangan bagus banget, teman-teman. Nah, dia latihan di situ. Oh, latihan di situ. Tempat latihan kelatihan iya sih Persi Bahela di darinya kan. Iya, Geraha Puspa bagus itu. Di situ kan ada mini sokernya, ada lapangan besar juga. Lapang futsal sama buat. Rumputnya bukan sintetis kan? Sintetis tapi rumputnya sama aja Masjid Agung atuh. Sintetis. Ya, bener. Alun-alun. Mending di alun-alun aja jauh-jauh daripada
main bola ke Cideung banyak di Masjid Agung. Bawa bawa gawangna bawa we. Pabelit paling. Ya paling ditewak ku wali kota. Eh tapi wali kota na geus ditewak eta. Wah, mulai nu newak nya. Sok teruskeun we di Masjid Agung. Aya ayeuna calon kita. Aya kalau mah kayak gitu. PJS. Eta kedeng deui eta ge wali lah. Ditewak deui. Heh, insyaallah. Biasa kamari gitu nya ngomong nanti. Iya ya. Kita tuh baru ngomongin itu. Iya. Kamu ngomongin dari kota. Selain pusal ya naon wae Bel. Selain pusal teh kan prestasi naon sih nu selain pusal apa jadi pernah jadi model, apa pernah jadi naon gitu. Asap atau mau kendi kayak gitu kan. Nah, mau kendi. Prestasi, prestasi di taku kolotna. Oh, cai ke handap, udah bakal lama kan cemulu itu kan. Iya, emang bener. Kita mah solid, itu mah mau kendi ngana cai mah daku ember atau di perguruan solid. Lama sih, ngaco nyun dia macam dulu Bella di bisa sempet jadi model juga dari kelas berapa ya, kelas 7 SMP kalau nggak salah, tapi jalan sampai sekarang masih jalan ya. model apa tuh Bel? Model foto shoot kayak bugil? Gitu. Enggak tuh beda tuh, ini mau pemain bola tuh. Kalau main bola setelannya gini? Enggak, tuh beda. Kalau di lapangan sama di luar beda. Nanti ayah boy foto-foto ditampilkan. Oh, kalau dia setelan main bola. Bela dikirim, kasih. Sepatu nomor berapa, Bel? Sepatu nomor 3940. Oh. Ayah boy? 41. Pakai udok baru kemarin anu di itu, anu di Jepang. Celana pakai eta main. Asli eta mah dokmar naon ge. Mahal atuh. Bisa tuh. Eta kalau mang boy. Kamu teh jebrak-jebrak teuing sukun. Kan ini teh menyesuaikan sebenarnya. Masa badan gede gitu, kaki kecil mah ada nggak lucu. Iya benar. Ini sesuaikan. Itu emang ya natu lihat jebrak cokornya. Tapi ke kiri jebraknya. Nomor berapa kaki bang? Urang 42. Tapi gemuk gitu ya. Tapi nu gemuk urang Molina. Urang nu gemuk boy. Gemuk. 42 gemuk. Anu gemuk. Ini 42 kurus. Coba lihat kakinya ada bekas sliding nggak? Banyak atuh. Oh banyak. Satu buka. Coba lihat. Mau. Jangan, udah jangan. Maksudnya iya, udah mah mungkin kan iya mah boy. Tetep nggak, kalau main bola, kalau cewek gitu, apa bedanya main bola putri sama main bola putra? Ya sama aja sih sebenarnya mainnya kayak ada. Gitu. Kalau tendangan bebas, putra mah kan gini. Kalau putri, masa gini? Gini boy. Pasti gini. Gini kan? Bener, kia boy. Jaganya, ya bener. Ya kia. Beda kan? Tak kaciri, lamun ini. Nah, muka dia mah hand boy. Kalau di... Lamun si... anu tenangana pinter, kan dia pasti hand pasti hand apa? Back persi. Hand back persi kemarin. Yang menghilang. Yang menghilang. Si Lord. Tahu kamu si hand? Tahu. Kamari panggi si hand. Oh iya, di mana? Above the one. Itulah. Saya sih arunya nya eta ka mana eta budak tapi eueuh pesip sampai ka eueuh si eta elehan. Kaco pasti bener. So, ya bener. Si Suke jauh tandem. Jadi memang hand teh kudu main. Jadi tim batur nu ngacona teh. Heeh. Darunda tinggal di sini. Aduh. Kenal kan Henen? Enggak kenal, cuma tahu. Nah, man, kenalin. Ulah. Nah, benar. Udah jatuh cinta sih ta. Henen teh. Aduh. Ya, kita ngobrolin lagi sepak bola putri. Oke. Pernah di put pernah ya Bel, lu putri Pariangan? Apa? Klub bola, di Jawa Barat klub bola putri yang paling terkenal kan eta. Itu kan mencetak pemain-pemain buat PON. Satu bola teh. Satu. Putri Pariangan ya. Juga lah meureun. Lah, eta mah Jaipongan ya. Jaipongan. Bella nggak tahu. Nggak tahu. Waduh, Bella harus. Ben, Bella kelahiran tahun berapa? Ben, tahun berapa lahir? 2004. Wah, pantesan. Masih muda aku. 2004. Ah, berapa tahun, boy? Berapa 2000? Bulan apa? Beda bulan, jangan-jangan kita. Beda tiri juga mau irama sih. Bahas. Tengok kamu udah putih itu. Nah, buat pusat tuh nyabet, nah buat main bola lah tuh karena polinya, karena badminton anu jelas prestasi dunia. Mm-mm. Ya, sepak bola putri mah berkembang. Kalau Indonesia mah karena sepak bola malah hiburan hukum. Kayak ada diskriminasi nggak kalau sepak bola putri di Indonesia menurut Bella? Iya sih. Seperti apa diskriminasi? Ya, gimana ya jelasinnya?
kayak sebab bola putri di Indonesia mah susah banget berkembangnya gitu kayak gitu. Nah, buat daya tuh. Ya karena emang suka jadi mendalami ya. Gitu ya gimana lagi gitu dah emang udah dari SD-nya sukanya sepak bola futsal. Jadi sampai Remi entar Remi. Enggak tuh. Iya no, dia mau udah anu di kantor Remi itu begitu teh. Tuh. Kantor ya, mana cenah tuh? RB. Tarangi lo nyanya abi mah nya. Ceme mendingan. Nah ceme teh. Eta no kiu-kiu. Di sok. Oke. Okay. Pernah tuh si mama atau si bapak anu ngajurkeun daripada futsal mendingan tenis tenis bulu tangkis gitu. Enggak sih kalau itu mah tergantung Bella emang orang tua Bella mah enggak pernah ribet kalau kalau emang itu kegiatan positif besok aja lanjutin tapi dulu sempat terhalang oleh si mama. Mama teh enggak suka kalau misalkan Bella terlalu kayak cowok gitu, kayak main bola, main futsal kan kayak cowok. Jadi pas SMP sempat diarahin jadi model biar mukanya cowok banget gitu. Jadi kayak gitu. Jadi daripada enggak boleh gitu ya main sepak bola sama futsal karena karena itu emang kesukaan Bella, jadi Bella mah jalan aja dua-duanya. Model jalan. Model jalan. Futsal jalan biar. Selain futsal naon aya deui proyek lain gitu. Apa? Nyeseuh tah naon gitu. Oh, itu mah kewajiban atuh di rumah. Teu spesialiti teh panyeseuhkeun di buruhan. Enggak atuh. Walah, bisa sih futsal bari nyese. Jadi pas futsal mau masih sedih. Bentar ya aku moye dulu. Kenapa futsal? Bisa itu. Bisa ya. Bedanya sepak bola putri teh itu. Bela di kolga nu pertama? Enggak, yang kedua terakhir. Oh, dua cuma dua. Cuma dua. Kalau untuk berarti boy seumuran sama boy. Pernah ikut Porda yang itu enggak, Bel? Enggak sih kalau itu. Seleksi. Masanya udah tahun kemarin terakhir. Umur secara umur. Kan belum, kalau Porda maksimal berapa sih? Yang tahun kemarin mah berapa ya? Kalau tahun sekarang pokoknya udah habis tahun Bella. Bella kalau misalkan kayak misalkan aja nu nyokot ya di misalkan di klub lain lah, tapi cewek gitu ya. Mau tuh misalkan ke Jakarta, ke Bekasi atau ke mau atau Persib gitu. Persib sendiri pernah tuh aja nu iya. Oh, Persib ada putrinya? Ada. Ada. Ya. Pernah akademi. Oh, akademi. Enggak, kenapa enggak masuk akademi Persib? Karena ya itu di awal Bella enggak terlalu masuk ke dunia sepak bola yang gede gitu, lapangan gede, lebih ke di futsal. Jadi kalau misalkan main bola juga masih bingung, kadang suka kayak gitu. Gede teh yang lapangna. Enggak, kadang emang suka lupa posisi gitu. Jangan ke Persib mah jangan. Ya, jangan ke Persib. Aya Ehna Umaran di Persib mah keteh. Aya Teddy Cahyono. Eh, woi. Janganlah ke Persib. Tapi lamun misalkan bergengsi loh Persib. Kalau secara klub sepak bola Persib yang putri ada emang? Kan juara kemarin. Juara beberapa tahun 2018. Juara nasional. Itu teh kelas umur apa? Liga 1. Oh, Liga 1. Profesional deh. Dari Liga 1. Papi Uyung. Oh, gitu. Ada Persib ceweknya. Aku enggak bayang atuh si Da Silva di lipstik gitu jadi di awewekeun gitu. Alus. Teja di Wigan gitu. Ora enggak bayang kana gitu sih rusak imajinasi. Urama Persib Putri anjing. Berarti kalah. Numpang mantas nama maklok di dandanan kana. Kambuaya make skincare. Kambuaya. Sok kebayang kan. Bukan dikriwil-kriwil. Aingan sih, sah. Eta back Persib sok merake kutang deh. Lain. Latihan. Lain. Oh, lain boy. Kutang. Lain boy. Eta tes kesehatan deh. Eta kutang. Sugan. Eta sepak bola putri Persib. Tapi lain pemain nama, lain pemain nu. Eta lain maklok, lain kambuaya di dan lain. Urang nggak bayangkan. Satu jadi nonton lagi. Benar gitu. Tapi baik Bel, misalkan pindah di itu jadi Persib ke Akademi Persib. Naik Bel, naik. Da ieu mah nyalawan sabarna mah lain boboto-boboto ning calon pemain. Boy, kurang di bawah kan maya 10%. Oh benar. Amun teuna 100 juta ge kan beren urang 10% mah ceban atuh. Striker atuh Bel mah. Da. Stiker. Stiker. Stiker bener stiker. Tempel-tempel. Bener. Bel enggak takut cedera gitu apa codet apa gitu muka. Kan main bola teh panas, apa kan nanti keganggu model-modelannya kamu. Kadang ya itu juga model kalau misalkan Bella di model pilih-pilih
Misalkan kalau foto-fotonya yang kayak gimana dulu gitu. Enggak sampai yang terbuka sampai kayak gitulah. Jadi ngeliatin seluruh badan Bella yang banyak cacatnya. Emang bener? Coba cacatnya di mana aja, Bel? Ya saya gacor. Boy, ada kan harus Boy anu di Jepang teh kan apa? Legend iklana. Apa ya Jepang? Anu oh iya. Ya, nanti. Nah, beda. Kalau beda mungkin pan Bella kan dibawa ke Jepang kayak Kuboy. Usaha Kuboy. Tuh. Oh, dia. Tadi oh, nah, tadi ngomong ya di sana tadi. Oh, berarti. Iya, no. Saya kayak ngilu ka ieu Jepang mah. Kemarin ya kayak jadi iklan itu baru dah. Jadi gini, Bel. Ini teh sebetulnya di, ke Jepang. Dia teh apa supplier TKW gitu dia teh. Tema di Jepang. Terus Bella diajak ke Jepang teh jadi TKW gitu. Ya emang kalau enggak kerja kamu dapat apa? Ya kan tadi bilangnya di sana happy-happy cenang. Wah, oh, ya itu mah kan memang biar menarik perhatian dulu udah di sana mah baru aja masuk perangkap ya. Estehani. Jadi gini, Bel. Kalau misalkan ke depannya nih Bella memang mau lanjut di sepak bola atau di futsal atau udahlah karirnya fokus di sepak bola aja atau gimana ke depannya? Enggak sih, kalau buat sekarang Bella tuh emang sempat bingung. Kadang Bella di sisi lain harus kerja juga. Terus susah sih sebenarnya. Kerja apa, Bel? Ya ada kan di sampingan gitu. Kerja bakti? Bukan lah tuh, kan ada kerjaan kayak misalkan foto atau apalah program-program DRB juga. Terus belum lagi kuliah. Oh kuliah teh itu kan FLK ya? Nanti itu keguruan atau gimana? Ya, ngambilnya pendidikan. Guru olahraga. Ya, jadi Pak Yaya. Kayak kemayana dititipin ke Pak Yaya. Guru olahraga. EPO kemayana sebagai guru Pak Yaya. Besar. Oh, Pak Yaya. Ini guru besar EPO kan Pak Yaya. Nu mana Pak Yaya? Pak Yaya pelatih fisiknya Persib. Oh, iya iya. Ya ya benar. Ya, ya ya ya. Ya ya kan? Pak Yaya. Ya ya ya. Ngomong ya ya bisa dimarahin. Nah. Guru besar. Engkau guru besar cina. Oh iya emang Pak Yaya guru besarnya di EPOK. Oh lulus. EPOK emang guru besar. Guru besar tuh. Oh. Kriana ini juga besar. Bobot. Ya. Benar. Enggak kata cina. Oh kamu takut. Kamu kok takut banget sama yang nomor kira tuh kan. Nah gitu. Aduh, mesti makin cantik eh. Kapan main bola kapan? Saya ikutan lah sama sepak bola putri ya. Gleding-gleding gue mah bisa. Banyak tuh pemain-pemainnya? Yang di tim Bella? Banyak. Ada berapa orang? Nggak bisa kehitung sih emang banyak. Tapi kadang yang latihan cuma sedikit karena udah tersalurkan misalkan yang senior-senior ke PON gitu. Ada yang sebagian timnas juga. Oh ada timnas di, ya. Di klub Bella? Timnas dari, masuk ke Royal putrinya? Ya. Jadi di tim Bella tuh ada beberapa. Jadi di Bandung ada, terus di Manado, terus di mana lagi gitu ya, lupa ada 3 atau 4. Kayak Akademi PSI belajar aja di mana-mana. Itu rata-rata ya. Si tim sepak bola putri itu tomboy-tomboy memang atau gimana, Bel? Enggak sih, tergantung. Emang ini Bella kelihatan tomboy? Enggak kan? Tomboy ya. Angun kieu. Angun cecasmi. Tapi emang rata-rata kayaknya ngerasa dia gimana ya? Rasa dia main bola, jadi kayak ke bawah tomboy kan biasanya cowok-cowok yang main bola gitu. Okay. Latihannya gimana latihannya? Ada treatment khusus nggak bedanya sama pemain bola putra? Sama aja sih sebenarnya kalau misalkan cewek itu lagi sarawa, maren, itu mau nalaki 10 keliling, mau nimat. Iya sih, keliling. Kan beda dari fisik cewek sama cowok, tapi tetap kayak ada program-program, misalkan lagi target nih ada event apa gitu. 3 bulan sebelumnya pasti target fisik gimana buat kedepannya, terus target permainanan taktikalnya kayak gimana, sama aja sebenarnya. Sama aja ya. Pola makan gitu dirubah ya, tetap ya ada. Pola makan kayak gitu. Bagus. Berarti, pokoknya harus diapain aja sama. Kudu boy pun buka budak aww. Kudu ajarkan main bola mah. Mau orang mau unyang main gitu kan unyang gitu muter. Tarik. Slot. Aduh, ayam meren. Barangkali. Jadi gimana, Bel? Kalau memang sepak bola putri sama putra itu apa? Ini ada perbedaan. Tapi pernah nggak main sama tim putra?
Pernah, kadang suka diajakin Bel, ayo main. Karena kan susah nyari lawan tanding ya. Ya. Benar enggak? Kalau putri sama putri agak susah ya nyari lawan tandingnya. Iya, tapi kalau misalkan buat tim-tim yang udah agak gede gitu ya, bisa aja. Gampang. Banyak klubnya memang kalau untuk banyak. Di Bandung. Oh. Banyak, di Bandung juga banyak. Ada SSB khusus putri gitu ada? Ada, banyak banget. Oh. Banyak banget. Ya buat yang punya anak cewek yang pengen main bola, mangga hubungi Bella ya. Mangnya nih. Bisa ikut ke klub aku lah. Tapi memang sebat lah Bella gabung Persib bener? Enggak. Sempat mau. Sempat ditawar. Eh, gini kalau ditawarin pernah sempat ditawarin. Aduh, ini agak-agak emang banyak cerita mistis. Bukan sih. Kayak emang banyak cerita yang enggak harus diomongin sebenarnya. Oh gitu. Omongkeun we. Omongkeun we. Kayak mau enggak diajakin misalkan ke akademi Persib lewat lewat beasiswa sempat pernah diajakin tapi di sisi lain bukan karena prestasi aku tapi, karena ada sesuatu bogoh nah salah satunya itu modus ya modus banyak banget ini inisial sah wah jadi wah Ben inisialnya di itu jangan inisialnya wah ini udah enggak sih inisialnya. Hah? Enggak usah inisial sebutin merek aja. Ah, jangan atuh. Yang nanti ke sini. Oh, inisial aja. Inisialnya gak dari adalah pokoknya. Udah salah itu satu pelatihnya. Permainan lah, enggak apa-apa. Wajar dalam dunia itu ya, seperti pelatihnya. Itu. Salah satu pelatihnya. Karena akhirnya enggak jadi tahun gak berapa hideung-hideung. Kabeh hideung sih sebenarnya. Udah megang-megang. Tuh enggak gosip ya, udah. Apalah orang itu. Pokoknya mah tahu terus ketawa ke orang kono sasaan lagi bilang aja temannya Yana Umar aman lah ya nggak ayo. Akan kenal kayaknya kenal beda sih ini masalahnya Bel kalau di sepak bola putri ada rekor transfer gitu gaji termahal ada nggak ada sih dulu. Udah kayak ya misalnya kayak sepak bola profesional pria gitu. Dulu sempat pernah ditawarin main di Bogor kalau nggak salah. Lumayan. Sampai berapa itu teh kontrak atau dikontrak atau gaji atau per musim? Ya 2 miliar. 2 miliar ya. Enggak atuh. Kayak itu we kayak per event. Oh. Kayak per event misalkan 2000 aya. 2000. Enggak kalau enggak. Transfer nilai transfer dari klub ke klub ada enggak dulu? 2000 sih. Untuk untuk di sepak bola putri. Maksudnya gimana? Transfer rekor transfer pemain bola putri ada dengan kemarin ada nggak yang mahal gitu ada dibeli tapi, pemain yang tahu nggak pernah tahu nggak harga sampai wah yang top sok sebutin pemain timnas cewek putri yang top siapa aja pemain bola timnas ada beberapa putri. Sih kan ada pasti kan kamu mengidolakan dan tahu karena kan memang ada di dunia idola lagi Ciro lah ini mah awewe. Oh, udah ketemu. Ah iya, ada pemain ada cewek. Ada cewek anu didolakan oleh? Enggak sih. Tuh kan? Enggak ada. Ada yang terkenal pasti enggak mungkin enggak terkenal. Ya, ada sih. Paling kayak Jahmut yang kayak gitu kan. Nah, aku suka sama itu. Bela, emang cantik. Bella Sapira itu. Bella Sapira mah atuh. Mang, iya mah. Pan Bella aya kan. Emang ayeuna mah geus ieu, geus teu aya. Ka mana? Innalillahi. Innalillahi. Ka mana? Ayah, ya, payahnya. Kali ya deh, ya deh aja. Orang jadi yang ngomong kasar untung nggak tahan, itu. Untung. Terbentang. Nah, perbedaannya kan Ki Boy, perbedaan aww, yang laki kan beda, tenaga segi fisiknya. Tuh. Ya. Nah, porsi Eta di genjot tuh dia lalaki itu, menlatihan. Ya enggak sih kalau misalkan buat porsinya pasti beda kan fisik dari cewek sama cowok udah pasti beda jadi pasti di bawah cowok tapi tetap harus progres naik naik kayak tetap, gitu ya. Nah. Ayo standar nak standar cewek naik level nak enggak tahu kalau itu tapi buat item Bella sendiri kumaha kalau buat latihan ada grafik naik tuh menurut si pelatih naik kadang misalkan buat satu event kita tuh ditargetin emang benar-benar target buat juara tiap tiap minggu kadang suka ada latihan di track
di track jogging selama 60 menit kayak gitu. Kadang sampai 90 menit jogging. Heeh. 45 menit pertama kayak jogging biasa, kayak jogging pelan. 45 menit lagi kayak jogging ke sprint gitu. Breh enggak breh. Berarti apa? Zaman dulu breh. Bretek itu tah. Ya berarti ya. Eta mah sit up. Berarti teh sit up. Oh. Ya pasti itu mah tuh sit up, back up, push up gitu. Bareng tuh. Breh. Breh ada. Ada. Kayak sepaket aja sepaket. Tapi eta teh masuk akademi teh bayar tuh, Mai. Mai Bel. Enggak. Iya kasih Maya ke geri soalnya. Teh Maya cepet sembuh ya. Kasihan Mang Yana dia tuh. Ingat iya. Terus. Patori itu amak. Ya maaf Patori. Bercanda. Patori mah buat di rumah kan kalau di kantor mah. Beda aduh, lagi. Mak kuma. Tadi sampai mana? Lupa weh dia teh. Etan mesti badak. Hayang jadi pisah. Bel eta bulu mata turun hayang menerkeun. Soal tuh bener kan? Bahasa yang asli sih teman asli bulu mata mata itu asli udah mah hanya yang nyawa karang lah kalau nyundul gimana teknik ngeheadin loncat biasa gitu ya gitu kayak gimana sih kamu sesuai spesialis kaki kiri apa kaki kanan kalau kaki kiri emang bener sumpah gak adaan Bella kiri tapi kan dilatih badan Bella harus dilatih kan dilatih tapi lebih dominan ke kanan sih pakai kaki kanan spesialis makan kiri sih kalau main misalnya kalau main kan kamu striker nih stiker strikernya kan ada yang ya tipenya ya yeah. Ada yang non area kamu apa second striker atau striker murni atau second star atau second star second star heh striker murni karena emang pas bela latihan di lapangan gede juga udah jadi striker gitu. Oh, sukanya memang striker. Karena emang pas di futsalnya di depan kali ya, jadi pas main bola juga di depan. Enak mana, futsal atau lapangan gede? Kalau bela sih di futsal, soalnya emang dari awalnya. Pan lebih capek futsal memang. Iya, meskipun futsal lebih capek, lebih kencang rumit lebih, juga. Iya, lebih. Lebih rumit juga karena bela lebih mendalami ke futsal, jadi mending futsal. Futsal mah 5 ya. Apa? Ya. Pemainnya 5 5 sama kiper. 5 sama kiper berarti yang main di lapangannya 4 ya yang ya, satu kiper. Oke. Okay. Nah, okay. Tapi kalau futsal mah bisa bonya enak aja. Posisi-posisi futsal teh apa aja? Ada di belakang posisi belakang. Disebutnya teh apa? Angkor. Apa? Angkot. Angkor. 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 Yang angkor itu bolak-balik. Yang di depan tuh pivot. Kalau di pivot. Pivot. Kalau yang kanan kiri ada plank kanan plank kiri. Plank. Jing sih tadi plank. Bi itu tuh anu akademi itu bayar ente Bel? Enggak sih, kalau misalkan di yang Bella gitu ya di cowok, kalau misalkan yang cowoknya bayar. Kalau cowok emang enggak bayar. Gratis. Awal mulai masuk Bella itu tahun seberapa? Kalau misalkan buat yang di klub sekarang mah enggak lama baru 2 tahun kayaknya. Kalau misalkan dari dulu pindah-pindah sih. Kamu masuk SSB dulu. Bayar SSB. Dulu sempat ya bayar masuk SSB di Secapa. Ya. Itu teh cewek semua SSB. Enggak. Kamu ikut cowok. SSB cowok. Cowok karena ceweknya cuma bertiga kalau enggak salah atau berdua. Kamu sempat ini enggak? Apa merasakan orang pengen jadi cowok gitu. Enggak. Perasaan tuh. Gitu. Enggak. Nah, makanya jadi pipis berdiri gitu. Merasa jadi cowok aja. Enggak. Karena kan biasa main sama cowok. Enggak. Hah? Saya mau didinya lah. Enggak tuh kalau kayak gitu mah. Kan ruang ganti apa kan enggak bisa kan kamu cewek. Ya, tapi kan bisa-bisa tuh. Bisa. Kamu ganti mah dari rumah aja ya. Enggak ya tetap di sana, cuma kan toilet ada. Oh, di toilet. Ada toilet. Darang tunggu apa? Terus gini. Amun kieu pemain bola AWW narang tuh. Jadi teka denge. Amun cari ngogo mah kadenge. Ini mah geus omis euy berarti di perdalam. Sebenarnya itu. Amun janda ngelontor woi. Kok terus jadi hobi nanti Bela masih gandeng.
Pasti gak ada. Yana mah Yana. Yana Omes ini mah. Yana Umar. Yana Omes. Itu sih apa yang Umar. Nah, sempet ngerasa apa? Minder gak ini pemain cowok semua terus kita ikut latihan sama cowok gitu kan? Kan di SSB mah gak ada yang khusus cewek dulu ya? Nah gimana? Nah, malah kayak senang. Kan porsi cewek sama cowok tuh beda. Mm-hmm. Dari cara bermain beda. Jadi beda, jadi Bella mainnya di level yang tinggi lah. Itu mah SSB, SSB mah lapang besar kan berarti ya, bukan dulu, futsal kan. Nah itu teh apa yang sekarang dirasakan ketika waktu itu latihan sama cowok-cowok? Latihan sama cowok-cowok kadang kalau pas awal-awal ya sempet sakit hati karena nggak dapat bola gitu. Oh nggak dikasih? Nggak dikasih bola yang kayak gitu karena nggak percaya. Dibawa dante. Tapi suka dikasih jajan. Apa hati gitu? Enggak. Dikasih hati, lo emot hati. Nggak dikasih bola kamu kasih hati di jauh teh gitu nggak ya enggak. Jarang dikasih bola berarti ada ada diskriminasi ya. Jadi kayak berenang karena kebiasa aww merenya jadi ladies first harusnya mah udah nama sih mah diberi bola gitu mal offset dah wanita mah kan ladies first ya hehehe dicarekan wasita wasit ulang kan. Oh? Baliknya rek biasanya. Baliknya selalu benar atuh. Lamun kabogohna nu si wasitna. Si mah nyeleding we, cet nu menta hampura nu disleding. Maaf. Yeah. Benar. Maaf ngalangin cen. Wanita banget. Urang mah kabayang mah kabogohna wasit, boy. Teu urang teu kahayang kabayang. Dicarekan. Dicarekana boy kabayang. Urang mah mun sieun mun kabayang kabogohna kiper. Di baeudah. Jadi pas beda klub sieun ngagolkeun bae mangga. Kalau totalnya di bola gitu kayak aduh. Selama Ipan Bella berapa gol yang pernah dicetak? Ipan seluruh weh ingat Bella saya pernah gol. Enggak ingat sih kalau. Aya 700. Wah. Wow. 4.500 satu. Ya bisa itu di lapang bisa kekurangan gitu weh. Selama pas kalau event AAV itu berapa ya tem ya? Aku ngunggulinnya. 7. Enggak. Iya 14 minggu. Kan emang sama AAV itu 14 minggu. Jadi kompetisi itu ya, bentuknya? Iya, 4 bulan. 4 bulan Cimuluit, Nangor, bolak-balik ITB, kayak gitu. Naik apa itu? Ayo lagu na, boy. Sudah jangan sejati Nangor. Emang benar itu, Cimuluit, Jatinangor. Naik apa? Naik motor. Dia sudah ada yang punya Indomie seleraku. Aduh. Anjing mana beki menurun, daya... bercandanya teh beki parah ulin jeung sari dinya patesan sabulan jadi dua kali itu dah beki ngaco nah padahal ieu gara-gara asli sih menurun jadi kumanya jog-jogna teh beki teu asup ke mana mana teh penting mah kok Bang Roma mulai aya berapa terakhir pas AAV itu berapa yang nggak kehitung sih tapi top score tapi masuk top score nggak masuk top score ada yang top score tuh berapa aja ten banyak ya, ya 40 ya sampai 40 atau 30 iya udah tugas AAV mah tuh nginget-nginget gol 28 gak tuh nginget-nginget kesalahan lalaki. Iya sih emang bener bener jadi, emang bener berapa gol ya gak tau tapi mau mana yang boga salah inget gak sepoknya wah seberapa di bangga dana terus gue cacan hampur ama inget gak waktu dulu sampai inget jamnya inget menitnya inget harinya itu mah Bella iya sih emang jorang lembang tuh ya enggak ketang bercanda ya lain kamari berarti ke Bogor ya teh kamari anu mana kamari anu di itu di mana anu di mana Sultan Tirta. Melama. Bel, lain. Kedepannya mau orang gimana Bel? Terame ya tamah. Ulah, udah diomong. Masalah pribadi, kayak dibahas deh. Pas kabogohna terame, tamah lupa cici. Ya numuyu. Sudut petasan tuh mah rame. Oh, tena mah kriwalan. Asbak. Jadi kekerasan, ini namanya. Hari ini tuh nggak sedih asu tapi kekerasan. Ulin yang sehari dinya. Dengan Pak Tebe. Politisi. Bapak boy. Garudra. Tapi Bella punya cita-cita tuh. Sebagai pemain futsal atau pemain bola gede lah. Atau pengen jadi ketua PSSI. Itu ganti si Ratu Tisa. Pemain bola Joel jadi pemain bola. Nyanya. Bukan dia mah cocok ya mah. Apal tentang persepak bolaan. Setidaknya apal offset boy. Karena setidaknya kadang-kadang bola aja bola teh kadang tak apal offset boy. Oh.
Jadi kan sacan dicetak di offset heula. Iya. Di pagasi loba offset. Dicetak atulah. Cita-cita apa tuh ya? Enggak sih kalau Bella kayak kedepannya, yang penting kedepannya apa mau jadi pemain futsal atau ibu jadi ibu rumah tangga atau mau buka salon atau mau gimana jadi terapis dia gitu. Buannya buka salon. Buka salon. Nih mau daftar jadi terapis ngapain? Aduh bantu panas dingin, boy. Dia mah bisa jadi terapis ini apa tematik. Bella. Mau tema apa bobotoh? Iya, Bella. Bella lamun lamun. Iya jadi terapis datang mau atau terus. Kira sebaya aja ngomong. Bel, Bella besipan pemain bola maksud nyari awak punya nggak sebenarnya? Suka di puzzle. Nah, mang buat tuh apa sih? Ah, saya mas. Iya mah. Suka gampang lah. Coba ya enak kita boy. Suka misalah nggak misalah? Misalah. Pernah cedera nggak? Parah? Apa cedera apa? Lutut. Lutut. Lutut pernah ngegeser. Wah, kemana? Cahem. Itu lagi. Ke Paebun ya? Dibawa ke Paebun nggak? Nggak. Kemana? Dibawa ke Mang Jajang. Mang Jajang di mana? Mang Jajang Cahem. Ada di Cahem. Oh, ya Cahem. Lebih alusnya. Kata Paebun mah ngantri ya? Mang Jajang mah eta, Mang Jajang pintu. Oh, utang Mang Jajang pintu. Cing. Jokna teh ayeuna mulai dibereskeun sorangan. Bisi urang teu ngarti dia. Semangat di sorangan tuh. Dilempar makan sorangan. Aduh, geus sih. Ulin jeksa di dinya ih. Jeung patembe. Cedera paling parah itu, lutut. Tepet trauma enggak main bola ah berhentilah. Karena cedera lutut tuh cedera yang paling susah disembuhkan. Emang. Pan Basten tuh berhenti pensiun muda gara-gara cedera lutut. Gara-gara hamster. Hamstring. Hamstring. Emang sakit banget hamstring. Sakit pernah, ya? pernah nyobain malah dua-duanya. Enggak sampai dioperasi tapi. Enggak. Sampai kapok tuh. Setelah cedera. Nah itu teh cedera teh berapa bulannya? 6 bulan kebelakang kalau enggak. Gara-garanya di sliding atau kecelakaan tunggal ulah sendiri itu cederanya. Gak tau sih sendiri, oh, pas lagi bawa bola. Lain sepatu. Iya, lain, mengaku kesalahan lain sendiri ya. Burak di dalam motor lain? Nah iya, beda lagi. Tapi... Bola disalahkan. Nah, bulet-bulet kan jadilah bu ya, Bina. Wanita selalu benar, ya. Oh, jukut dicarekan. Gara-gara kamu saya jatuh. Tapi... Coba menit itu, eh. Aduh. Nah. Pertanyaan apa? Pertanyaan apa? Ah, biasa kita mah kan ada pertanyaan-pertanyaan anu. Ya sini yang ini nih heula tep kecilnya si rapi. Potong ya. Jadi gini, Bel. Ya. Cedera udah. Ya. Terus eh kalau boy. Ieu kan pemain aya bola awe mah kan aya nurawana oge boy, selain cedera oge boy. Apa? Lamun ke PMS ya. Apa boleh main bola? Boleh. Oh, boleh. Itu keganggu karena... Enggak sih, ya itu tergantung orangnya kan ada beda-beda. Kalau misalkan PMS, ada yang sakit perut, ada yang sakit pinggang, ada yang sama sekali enggak sakit. Ada yang marah-marah gitu. Kalau Bella amokalnya, gitu. Ayah lawan diharap pun dicet. Kalau Bella sempat, emang bersalah banget itu. Posisinya, emang Bella lagi mens, terus mainnya tuh emang agak emosi. Iya, karena emosinya. Emosi. Emang salah Bella, Bella tuh merasa bersalah banget sama nggak tahu siapa ya lawannya. Pernah uji coba, dia tuh kesleding sama Bella. Bella nggak minta maaf sama sekali, tapi itu sampai sekarang nggak. Bella benci itu teh. Nggak tahu masih ingat atau nggak, tapi Bella masih ingat. Soalnya dia sampai nangis. Bel, kalau pemain bola cewek lagi mens terus ngegolin, ganggu gol, marah-marah kayaknya ya. Semua disalahin, pasti ya gitu. Emang gitu, cewek tuh. Emang cewek masih pemain salah. Bola, ya. Yeah. Cewek mah ya gitu kan, selalu benar. Salah. Ya, benar. Bahaya ya. Janganlah, Bel. Bisa enggak? Apa? Jangan main pas lagi. Kesalahan sih ya. Kesalahan lu tahu enggak tahu game sekali inget, Bos. Tahu enggak? Apa tuh pas kalau diangkut duaan? Aduh. Ya mungkin kata Mas. Itu kan pengalaman kamu, jangan dibagi-bagi di sini lah. Enggak, bukan. Bel aja. Kayut. Oke. Bel. Nun ya, boleh, kita boleh. Harus kasih pertanyaan mah. Iya okay. Dong, ada beberapa pertanyaan yang harus kita cepat. Pertanyaannya ada apa aja, Ma? Siap menjawab. Siap, boleh, kita boleh. Cepat ya, satu pertanyaan, cepat langsung.
aman. Apa? Sok eta apa? Ya lah. Oke. Kaiji, Bel, mendingan punya pacar pemain bola atau pelatih bola? Pemain. Kalau bisa sama plus pelatih juga dua-duanya. Pemain aja pemain. Mendingan manajer atau benghar? Ya kan enggak ada pilihannya. Iya, benar. Ya, kayaknya selalu salah. Dan emang salah kan ya, nah, orang ada pilihannya. Benar-benar. Kedua ya, mending selebrasi buka baju atau selebrasi meluk pelatih. Selebrasi meluk pelatih atau? Ya, benar. Atau buka baju? Kan awe mah beda tuh. Atau pan makai kayak sang-sang atau? Enggak cewek enggak. Enggak. Selebrasi buka baju, baju pelatih buka kulidinya. Nah. Jadi bukan atau baju kan? Baju batu. Baju, atau baju baturan, baju baturan anu kurang di pinggang ewa talanjangan pahang kebutuhan datang sih kan buka nah sih abi pada abi pahang kira kalau pemain sepak bola putri ada yang pakai jilbab banyak lah oh banyak 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 pakai cadar juga tuh main enggak tuh ngap-ngapan gitu pakai cadar mah ngap-ngapan iya kati lo ya mendingan Shapira Ika atau Zahra Musdalifah Zahra nah karena emang suka aja sih sama cara bermainnya kayak sat-sat banget oh ya inspirasi dirinya atau emang lain apa udah nih itu inspirasi dirinya main ya. Semangatnya mainnya kayak ngeliat Zahra main gitu ya enakan gitu mainnya sat-sat main enakan ya maksudnya ngelihatnya kenalin gitu. Tuh sama, kalau yang enakan gitu mas sama aku ada jauh-jauh ini aja boy alay nggak mau tuh ya terkenal nah, kalau beres main, mau gak tahun itu tukeran kaos? Nah, suka tukeran kaos nggak sama pemain lagi? Bola laki-laki. Beres main? Enggak. Suka itu tukeran gitu? Enggak. Aja pemain cewek yang lain belum pernah. Kalau misalkan sama cewek yang lain mah pernah. Oh, kalau misalkan sama cowok nggak pernah. Oh nggak pernah. Ayo nung pernah tuh tukaran kutang gitu di sering atuh itu mah kadang oh, pernah tuh teman aku tuh Tani oh iya oke okay, pernah tukaran kutang itu tukaran kutang nah kutang kado nah sawuk baru sawuk kurannya itu atau rada iya nah betukar gitu apa karena lari ngagokan enggak kadang bukan tukaran pas lagi main kayak beres main lupa ketinggalan gitu. Oh. Gitu. Soalnya kan posisi awal kan boleh melompat ya. Karunya melompat ada. Ada baju-baju khususnya kalau buat sepak bola putri gitu? Ya ada. Enggak baju khusus sih sebenarnya cuma paling daleman aja kayak cewek biasanya pakai bra sport gitu. Oh. Enggak kayak pemain no passing yang pakai. Ya itu mah buat cowok, ini buat cewek beda ada lagi. Ada beda lagi bra sport. Berarti bulat gitu nya, Bos. Enggak, tuh enggak bulat. Oh enggak, datar aja gitu. Datar biasa, kayak gitu. Oke. Siap. Apalagi, Mang? Enggak usah. Enggak usah. Ya, karunya belanya udah capek, harus main bola lagi. Ada lagi enggak, Mang? Iya, si Pak Dani. Oh, sini. Mang menuju di mana? Sini aja. Oke, nanti dulu. Bel. Jadi ini nih, Bel. Bella. Closing mang, closing. Ah, ada ni. Ah, kita kemana ada yang penting mah Bel, sing suksesnya. Amin. Tetap ai pilihan kalian mah kudu hiji boy. Ya. Mau jadi pemain bola, gede nya mah enggak. Pusah. Mau jadi model, mau jadi penyiar. Yang penting fokus. Tapi dia multi talenta boy. Amin. Bisa main bola. Oke. Okay. Jadi model oke okay, bisa. Ana jadi penyiar, boy. Di mana? Ieu teh di pasti aing pisan teh, boy. Iya. Di mana itu teh? Tasik. Jauh bolak-balik cumuli Tasik effortna gede. Nusaha eta teh. Di mana? Saingan. Heeh, susah saingan teh. Itu eta mah nu PTB. Oh, Persib aing teh. Persib aing. Terus ya tak gitu we guys buat namanya lancar jadi tetap kalir mah hiji anu kudu udang ya fokus ya penting fokus naon we eta mah abah jadi guru guru naon ya guru sarawiah atau mangga mangga eta pangkumaha mangga olahraga bener kabeh kamu olahraga nya biasa ya
Nggak sengaja sih masuk ke FPL. Mau nyoba sekarang mah? Nggak tahu. TNI. Nggak tahu. Nggak akan kuat kayaknya. Ah iya kas. Ayo tim kesehatan TNI ya, ayo bisa wae. Tembak di perut. Tak mantan 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 teh teangan. Ngerti ya. Ya udah. Heroi. Nun ya, ya nun ya. Doakeun lah tuh bere cai doa. Mana sih gelas? Oh, urang teh mana gelasnya? Saya teh niatan bere teh ek di mandian di dieu teh. Eh, mandian cenah. Eh, di mandian. Mandian cenah. Doaan. Di doaan. Tapi tadi ku cai segelas. Dua ember tuh kan sabunan. Kenal nyebelnya? Oh ya, oke, tutup ya. Terima kasih. Terima kasih buat, buat coklat kita ya yang sudah support ya. Coklat ekstra, Mang. Coklat ekstra juga terima kasih. Ya. Buat Bella juga, Duhun. Ya. Buat Bella. Semoga karir sepak bolanya terus melejit. Amin. Jadi top skor. Tuh. Berarti tongkol kawin. Ulah. Enggak sih. Janganlah kawin. Mending nikah wehnya. Masalah nuturkeun. Kebalik atuh mending nikah daripada kawin. Ya benar ya, benar. Ya, yang penting karir dulu. Iya. Kamu masih muda. Nanti aja. Kalau udah sudah bosan ya. Jangan dengar boleh dengar kayak Mang ya. Ari... Kawin we gawe nanti. Dan kakak mah geus awe mah tetap ke dapur tuh. Ari sakumaha kawinna nya. Ibu Mega ge tetap masak. Tetap masak Bu Mega ge enggak pakai minyak dia jadi masak. Pakai minyak. Ya. Jadi terima kasih. Ya. Apalagi Pak Ganjar pokoknya. Oh iya, Pak Ganjar mah rambut bodas teh. Bapak rambutnya udah bodas itu, rambo. Rambo. Oke, okay, guys. Oke, okay, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Republik Malawi, Wios Abin Lepat.